Halo, hai, assalamualaikum. Hari ini kita ada something special. Sebelum ni dah tengok Reza makan nasi buttermilk dengan sambal hitam. Hari ini, this is buttermilk juga. Buttermilk sauce dengan mihun. Okay, mihun and berlaukan sausage goreng. Jemput. Sekarang kita gaulkan semua sekali. Aku nanti sos ni tak cukup pula nak cover semua. Sebelum tu nak rasa sausage goreng tu dululah. Oh, panas lagi. Bismillah. Sekejap. Sosis saja pun cukup lah. Sambal hitam the frozen bergesap lah, bawah panas atas sejuk. Tak boleh lah, kita nak makan terus. So kita sorokkan dia dalam ni dulu. Tunggu sampai dia cair. Okay, yang ini Reza dah siap gaul dengan sambal hitam. Ingat tadi tak nak letak sambal hitam, tapi tinggal sikit je sambal hitam. Yang hari tu Reza beli 2 paket. Ah, ambilkanlah. Bismillah. Dah macam bumbus sotong lah. Banyak pula mihunnya. Sisa dia rasa letak ni. Sambal apa? Sambal dia macam hangit sikit. Lupakan dia suka rasa dia. Sambal hitam ni dia bukan dimasak sampai ataupun goreng. Bila sampai hangit, sampai keras sambal hitam tu yang buatkan rasa dia lari tu. Rasa pahit tu campur sikit dengan sambal hitam. Buttermilk tu penyelamat. Kan selap bawah cengkas. Jumpa lagi next video. Sambil jangan lupa like, bagi satu komen, subscribe, share lah kalau rajin. Okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.